Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita kembali dalam update PRU 13 bersama saya Siti Nadira Khanid. Calon-calon Pakatan Rakyat di Parlimen Kapar yakin kebanjiran ramai calon bebas di situ tidak akan menghalang kemarahan Pakatan Rakyat ke Putrajaya. Pakatan dan Barisan Nasional yang menyaksikan pertembungan enam penjuru bagi Parlimen Kapar melibatkan tiga dari Bebas, Berjasa, PKR dan BN. Manakala kerusi Dun Sementa pula berlaku pertandingan tiga penjuru melibatkan calon PKR, Bebas dan BN. Bagi kerusi Dun Meru, Selat Kelang dan Sungai Pinang hanya menyaksikan pertandingan satu lawan satu di situ, iaitu PAS dan DAP yang menentang calon BN. Temubual Harakah Deli dengan calon-calon yang mewakili Pakatan Rakyat mendapati petanding yang melibatkan calon bebas ini tidak menimbulkan sebarang masalah kepada mereka. Menurut mereka, perpecahan undi itu pasti berlaku tetapi Pakatan Rakyat mempunyai pengundi yang sentiasa menyokong Pakatan Rakyat dan juga pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor di bawah pentadbiran Menteri Besar Tan Sri Khalid Ibrahim. Muslimat PAS Malaysia menjemput bekas Naib Ketua Wanita UMNO Datuk Kamalia Ibrahim bersama wanita Pakatan Rakyat untuk merubah nasib rakyat khasnya kaum wanita. Ketua Muslimat PAS Siti Zailah Yusof berkata, tindakan pemimpin BN jelas tidak menghargai wanita, apatah lagi jawatan Menteri Wanita juga dirampas Perdana Menteri. Zailah juga mengalu-alukan Kamalia bertanding bebas bukan hanya sebagai protes tetapi sebagai hadiah khas untuk pemimpin BN yang tidak menghargai kaum wanita. Tambahnya, tindakan Kamalia bertanding bebas juga wajar sebagai menebus maruah pimpinan yang tidak mengenang jasa perjuangan wanita sebelum ini. Sekian saja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan daripada perspektif yang sebenar.